Jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Timur menggelar bagi-bagi masker kepada para pedagang buah-buahan dan sayur-sayuran yang berlokasi di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur. Dalam kegiatan Jakarta Bermasker ini, dihadiri 3 pilar dan dibantu oleh Kepala Pasar Induk Kramat Jati dan juga dibantu oleh Security Pasar Induk Kramat Jati. Terima kasih teman-teman semua. Jadi saya berharap bahwa kolaborasi ini menjadi penting. Karena bagaimanapun virus itu adalah musuh bersama. Oleh karenanya kalau kita melawan itu secara sendiri rasanya tidak mungkin. Ini terobosan yang baik dan tentu kami sangat mendukung apa yang menjadi giat dari teman-teman Kasatlas Jakarta Timur. Mudah-mudahan tujuan tercapai untuk membuat Jakarta Timur bermasker. Kompol Teli BW selaku Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur dalam kegiatan Jakarta Bermasker tersebut membagi dua titik pembagian masker, yaitu di bagian timur pasar dan di bagian selatan pasar. Pembagian masker ini merupakan instruksi dari Presiden dan Kapolda Metro Jaya. Pembagian masker dilakukan secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Tentunya kami tidak bosan-bosannya mensosialisasikan kepada warga, masyarakat, pengunjung, maupun pedagang sayur dan buah-buahan Pasar Induk Kramat Jati untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengedepankan 5M. Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan.